Jadi Siti Hajir itu wanita ulet. Atirulah dia ibu tu. Walaupun suaminya nak pulang sebalik tahun, tak ada dia kaduan ke pengadilan agama. Sabar saja. Ya. Hajir yang kini, 3 bulan dia tinggal suami, ulang mengadu sekali. Tak ada kesabaran. Pulang Nabi Ibrahim, diuji anak tadi lah berumur sebalik. Iyalah penyantun anak kau. Diajak besok mempelorang Kaabah. Merehab Kaabah. Rupa umur sebalik tahun tu lah santiannya tukang batu Ismail kau pak. Ayahnya duduk semenunjuan. Dalam duduk, tanah becek di bawah. Tinggallah jajak kaki beliau. Sampai kini diabadikan namanya Maqam Ib. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin wa qala aidan inna a'tainakal kautsar فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang dimuliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hikmah Berok Kelurahan Kurawo Pagang tadi Leraki Mas Hari Lomapa Nagari Ibu. Yang dimuliakan Bapak RW, Bapak RT, Ninik Mama Urek Tunggang Pucuk Nan Bulek di Nagari, Dahan Rampak Daun Narimbun Jopusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Ibu-ibu bundo kanduang, sumara anjuang paranginan, limpapeh rumah nan gadang, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. De indu-indu awak tu kau undung-undung ke Madinah, Pak. Jangan dicarayan. Ini terang ada, Pak, tu. Bahagia salah sampai mati. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, panyayang je pakir miskin, paibu je anak dagang. Hormat bana ke suami. Kali buat anak ibu tadi, ya, Pak. Alhamdulillah, ibu ko elok kawa. Ko jae ibu ko hanya bagi kopi tubuh manci lejak sari yang mati. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang, satitik santan dikuali masak kaliyo si kuah kabau ni. Harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah, kanyanglah orang saberoknya. Kok tak makan diraso nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jo raso gulai, ampe musim tak raso jo lamaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang, badan sehat.
badan sehat, taat beribadah, meninggal husnul khatimah. Kini kajiwa dialih sejo cerita korban. Alal bialal ko pak, percuma saya dia don di Indonesia. Sudah alal bialal nyok korupsi lo dia. Dikentukan tu kan ada alal bialal ko taruh pak. Jadi alal bialal tu kaum muslimin yang terhormat tidak cocok istilahnya barek, tidak tamalan jawab. Halal bihalal itu artinya sesudah kita berpuasa minimal sabaleh bulan nan kadatang kita mengerajuan nan halal. Nah, sudah raya kok ada seorang tentang kok korupsi. Halal bihalal itu kan itu. Nah, jadi cerita malam kini tabligh akbar awak kita tukar saya cerita korban. Lain apa ada? Sabantalai hari raya kurban tiga namanya tu, hari raya haji, hari raya adha, hari raya kurban. Kurban itu berasal dari kata-kata bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi sudah pindah jadi bahasa awak. Ada orang korban perasaan, ada korban kezaliman, ada korban penganiayaan. Korban perasaan itu siapa? Ibu-ibu dan suaminya begini jelek. Itu korban perasaannya. Tidak pulang-pulang suaminya kok apa suhu disimpang tempat dinas tentara itu. Ya kan? Dah, lalamu nak udah nak pulang. Ambo rindu je udah. Pulanglah udah balik. Kita kasuh anak berdua. Anak kata suaminya babini baru kau. Janta lado, lado juo dia. Lado digoreng di kuali. Janta manjo cengeh juo. Udahlah babini cik lai cik. Yo kurang ajal. Atu korban perasaan ini yo. Ya kan? Ada korban kezaliman. Itu banyak dilakukan di rajo-rajo dan di ceritaan Al-Quran. Dan banyak lu ditanya di rajo, ditiru di rajo di zaman awal. Rajo zaman dulu saya mengkejam tu. Namrud, Fir'aun. Orang kayu yang kejam siapa? Karun. Semua orang itu sudah mati. Tapi dia bisa pindah ke Amerika, bisa pindah ke India, bisa pindah ke Indonesia. Orang yang meniru itu. Kaum muslimin, tapi korban yang akan kita ceritakan ini namanya udhiyah. Sembelihan yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya haji. Pertama hari nahar, yang kedua hari tasyrik, sampai jumlahnya tiga hari, empat hari dengan hari nahar. Maka orang bertakbir di hari raya adha itu sampai tanggal 14 menjelang waktu asar. Nah, sudah asar, tidak ada lagi. Tapi kalau hari raya fitir, takbir tawanan matahari berakhir kita puasa. Kemudian takbir menjalang kita salat id. Sudah itu tidak boleh. Aduh, orang yang tak tahu itu, Pak. Ambo pai bari rayo ke rumah udah ambo ke pekumbuan. Ambo khutbah di gugut tinggi, di gugut rendah. Kerana udah aku sakit-sakit, lah ambo calik. Basari tak calik dia ambonya. Ambo tinggal di padangnya di pekumbuan. Kaum muslimin, sudah salat tumbuh ke sini. Sabanta ku wa'ang dan sabui kau niang meru tibuang sekali. Jadi udah mau tu nak do babuya kamu lupa. Wa'ang sekecil. Abi kira mek meru. Jadi kepulang salat lama di situ juga. Salat zuhur. Imam tu baitu assalamualaikum.
nyo ambil mi nyo ke takbir amo paciin tangannya. Nah do takbir di hari raya fitir kolai sesudah katib turun mimbar. Kadang-kadang awak orang Islam ko pak, ya kan? Ko indak nawak sekolah kamu rajin bertanya, rajin baraja. Iko bertanya kamu baraja apa malih menengah kaji di surau lalu. Ko lah bedo. Bama ko tahu ustaz orang jamaah menengah kaji ko lalu. Amu duduk dekat yang tinggi ko. Nampak dia mau saya lalu. Pi jemaah musaji ikmah kau ndak ada nak lalok, cuma lalok puyuh mungkin. Ba lalok puyuh tu pak ustaznya lalok tu. Lalu bilalang pak. Tunya lalok dah lihat. Lalu lu bilalang siku lai pak. Masuk parunya tu. Nang kedua memang orang awak kulai santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidua ilie. Sambil menuai bilalang dapik, sambil menengah kaji matolah kaji dapik kantuk lapik. Lalu lah nan tak boleh mota. Kalau mota berlimpik kalau gelombang. Lain dak baal lalu ustaz dak baal. Cuma do kelemahannya. Ah kelemahannya pak ustaz, dahulu orang-orang nambabaun katiaknya kan inda ado reksona ni feala abar ube anang kece urang tukang ube ube nyo turisi kapua sirih asam daun kunyi asa daun urang menarang ube kanyo itu tibo rumah kanyo tanyo di bini nyo a ube ketia udat tarasi jo daun kunyi je. Nang kece urang ka mau be turisi. Ikan? Ah dinyo nya sabui antara antara si di lumang ka katia. Ikan? Tu tambah busu awak nang kalai. Tu tambahnyo dari limo manih tu ustaz datang ka Maria waktu asarnya tiba tadi le. Karena nyo ndak pernah ka mari nang ndak tentu dinyo saji ko preso siang hari. Pak Ino kali mau mandi melihat baralo habis minyak motor. Iya kan? Ah, mus tambah sesudah asar sih kok. Al-baralo mau nyombo sih kok. Tuh, lalu lebih terhati ah, nama itu. Ya, tunggu aja lalu. Itu indah kasar ya kecil. Motor rumah ingean. Jangan beko taluman karas tarasi kekati. Kekatia tambah usual. Di dalam surah Al-Ma'idah yang kita bacakan tadi, ternyata kurban udhiyah ini semenjak anak Nabi Adam. Nabi Adam itu karena beliau berdua saja dengan istrinya, Allah mentakdirkan anaknya kamba tarik. Kalau tidak itu labona manusia kok populasinya pak. Di Nabi Adam tu kamba tarik anak. Nantu namanya si Kabil, dan nomor dua si Habil. Si Kabil ku adik kambanya Aklima, si Habil adik kambanya Labuda. Lah gadinya, kata Nabi Adam ke Allah. Amo cali ruman lah sadang dipandang tubuh lapatui, pinang digatok di pamalan sirih lapatui bajunjungan. Ya Allah, siapa jodoh anak amboko? Nah, ada orang lain do Adam. Anakmu saja nikahkan sama anakmu, tapi ndak boleh yang sama lahir. Si Kabil nikahkan jo kamba si Habil, si Habil nikahkan jo kamba si Kabil. Jadi di persilangan. Begitu sistem pernikahan ketika itu. Siapa yang mencari hari mama saat itu tongan tak ada beliau sejam ini dah ni mama rumah tak ada ketika itu lah. Siapa mak rumah Nabi Adam? Siapa kau setiawan tak ada? Kau kemana nak pisang lainnya tak ada? Iya kan? Tak ada. Mama rumah inyo, presiden inyo, perdana menteri inyo, menteri inyo, gubernur inyo, bupati wali kota inyo, ketua bamus inyo, RT RW
Inyo, tidak ada orang lain, Pak. Jadi baru tuanglah Nabi Adam tu ketika menikahkan anak, Pak, tidak ada yang menyediakan wang ilang serupa di piaman. Ada, Pak. Ya, anaknya semua anaknya sedihkan. Ya kan? Pertama itu disampaikan oleh Adam kepada Qabil dan Habil. Keduanya menerima. Ayah, kurang lawih tapak tangan. Jo kain sarung kami tampung, ya. Kami tak patuh aja perintah ayah. Tapi iblis berperan sekali. Iblis sudah menggelincirkan Nabi Adam. Sekarang dituju anaknya Qabil. Bil, yuk ke nikah lah. Yuk. Jusian ke nikah. Jokamba si Habil. Si Habil, jokamba ambo. Bil, lai mencaliak matuang. Lai gecek Qabil. Mana rancak adiang jodik si Habil. Kalau menurut matu ambo, rancak adiang lai. Mengku minta kayang adiang saja dah. Si Habil adiknya pula. Ini godaan iblis tamakan lo dek si Qabil membananya kayanya ya nan makan kutu kan ke kepala ya makan ke pindang ke punggung ambo memohon kaya adik ambo rancak dari adik si Qabil tu ayah petukan dak adil lah ya biarlah adik ambo si Qabil si Qabil adiknya lo dinya. Anak kandung yang mohon begitu, walaupun peraturan ini dari Allah, Allah, Nabi Adam bermohon kepada Allah. Ya Allah, namu anak ambo cikodo, ya Allah, carikanlah solusinya. Kata Allah, suruh anakmu berkorban. Jadi yang dikorbankan tak sama ketika itu lah Pak Ibu. Tak sama jauhi juga ambil nak. Habil dia memelihara ternak, Qabil dia petani. Maka Qabil yang dikorbankannya buah-buahan, Habil yang dikorbankannya binatang ternak. Korban anun didabih kutiko tu dilataan ke tanah nanggak tinggi tu menggelegar patuh tawaka korban tu. Anan tawaka itulah yang diterima. Si Habil ini anak patuh bu, nyocari jawi naranca. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu ke papa, awak kalah lamo satu berkorban ba. Abedanya di ibu jawi ranca, jo anak gadi ranca. Dak ada nang tahu dah. Bedanya cie jawi cie urang ustaz. Iya tu, tapi ada ciri-cirinya. Kalau anak gadis rancak, pertama sekali pipinya bawah dilayang. Hidungnya cedah suntunga, bibir tipi hasam sauleh, bulu mata samui baririang, daguknya labah tangan tuang. Gigi putih cebintang timur, rambut panjang mayang taurai, tumiknya cetalu buruang, batinya ceparuik padi. Pajalanan si ganjua leluh, pado pai suruik nalabih, alu tetaruang patah tigo, samuik tepijak indak mati. Tu kriteria orang rancak di Minang. Tapi kalau menurut kriteria tu kita cari untuk kawini, nak kawini yang sampai mati lah. Aduh senang kurang lah Pak dari syarat-syarat tadi. Tak ada yang sempurna. Akalo jawi rancak ciri-cirinya. Ambo gubalo jawi dulu Pak Bu. Disuruh orang ngeek. Pertama kanyangnya busung. Tanduknya tidak terlalu panjang. Sejangka lah bias ketek. Kemudian badannya malawa malantia panjang daging paunya tak sumbu di rusuk go ikunya sembel talepe ke tanah kukunya tunggang sumu botok bibi lebe makan cama beda enggak orang tadi
Kalau manusia sungguh botok di dia lebih makan jamaah kau, malah orang buat berlebih. Kalau jawi, itu nanti cari. Mami itu nanti aruk, anda gianya. Kalau malah jawi kau makan, melaki hari tashrik itu kuru ianya. Atau mengkau jawi, kini banyak dipelihara orang jawi, si metal itu makan jamaah. Pelapak kerambi itu jatuh dari batangnya, Pak. Di toko ijo penoko, itu dia kira garam, dia makannya, Pak. Itu jauhi gini, kok. Jadi badannya kadang enggak, kadang. Ah, dek siabilnya cari jauhi narancak, kok. Karena anak, Pak. Patuh, asih kabil, kok. Dia anak lah digoda iblis. Nyo cari yang bacang, nan betambilu, tomat, nan busu, lado, nan lah. Laput fatuqub bila min ahadihima kurban si Habil diterima Allah walam yutakabbal minal akhar kurban si Kabil ditolak tidak diterima. Berang si Kabil ku kasih Habil la aqatulannaka kamu akan saya bunuh. Jadi walaupun anak Nabi, Pak, kalau tidak dapat hidayah, bisa jadi pembunuhnya. Apalah ya anak Nabi? Ya kan? Kan buat Nabi bapaknya tuh, Nabi Adam. Apa kata si Habil, kalau abang ingin membunuh hambo, mau luahkan tangan abang, baik jo tenju maupun jo pisau, untuk membunuh hambo, ambo ndak akan membalik. Pertama bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban dan diterima Allah tu kobar orang takwa. Udah punye, udah berkorban. Ambo karena Allah mungkin udah salah niat. Kalau udah akan membunuh ambo, ambo tidak akan membalik. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya adikmu ini takut kepada Tuhan semesta semesta alam. Anjo pai beburu adiknya kota kalau dia teh batu tiba oleh iblis balik. Bil. Tua diang tak kalau. Kalau tidak ang bunuhnya, tidak bisa ang nikah Yosia kelima. Bunuh saja. Adiknya lalu menungkui, nyambik batu, nyampuk dari lakang. Terseraklah darah pertama di muka bumi. Meninggallah Habil dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Jadi yang pun tak heran kalau orang berdek kakak berbunuh-bunuhan gini. Lado aja yang kena tiru. Mamaknya si Kabil. Apa gitu manusia ini? Tidak semuanya dapat hidayah. Siapa yang paling lama dalam kubur, Pak? Si Habil kau. Bangun kau itu. Inyo nak mati dulu. Nabi Adam belum mati, nek. Tapi tidak apa-apa. Bangun itu. Inyo mati saat syahid dia nak taat. Mati syahid dia dibunuh oleh kakaknya itu. Lama naknya dalam kubur tidak apa-apa. Tapi kalau orang mati maliang piti COVID, itu tenang itu. Orang tak COVID doh, hanya COVID dan kalau ada nanya ada pedinya, itu nanya lantaan. Iko tak tanggung bawa yonya dalam kubur ker, walaupun sebentar. Jadi nama batu-batu salah kerajaan awak pasti awak masuk kubur. Untung saja azab kubur kau tak di padangan. Kau di padangan azab kubur ditunggu hitam. Kau tak lalu orang di kurawakur. Cik memakit, cik memakit, cik memakit. Ya kan? Untung saja tak di padangan Allah. Itu hikmahnya. Ambo jauh dari perkuburan rumah ambo. Si kau dah kek kau mah. Meluluang kesaduanya dalam. Lek kan ambo matau ibu lalu. Ha, ibu zikir, saya tak keluar-keluar, ibu ni bersajik.
Jadi si Habil itu dia mati syahid. Begitulah korban di zaman anak Nabi Adam. Jadi sampai sekarang Pak, korban yang akan ditolak oleh Allah itu tetap ada. Korban yang akan diterima Allah itu pasti juga ada. Maka kita perbaikilah niat. Mama kita si Kabil tadi niatnya. Niatnya supaya dapat nikah jo si Aklina. Kalau si Habil karena Allah. Karena Allah. Jadi niat ini perlu kita betulkan. Tidak payah saya berkorban, dikumpul piti 3 juta, distor ke pengurus, ya balian jawi, awak tidak dapat pahala, garam abih sambal tidak lama, arang tandeh basi binaso, tidak ada gunanya. Jadi, betulkan ni, dan jangan berkandak-kandak Pak Pengurus ikut ambo siku jawi sekeluarga berkorban lah sudah di Nabi beko paunya sakare untuk ambo ya kan itu jantungnya hatinya untuk kami jo anda usah lagi ke pengurus jawi itu lewat saya mendabi rumah lah sudah dijadikan dendeng daging itu dijamu ada tiatok melaki rewaji dan ketiba nak gitu. Kalau jawi itu jawi simetal. Berapa kita boleh dapat korban itu? Ya sepembagian. Nah, doa istimewa-istimewanya. Ya. Kalau Nabi Ibrahim, ma qarraba ma laisa indi. Apa yang aku korbankan tiada bagianku lagi. Ma yang satu apa? Ma yang satu lagi tidak. Ma qarraba ma laisa indi. Nanalah ambo korbankan dah do bagian ambo lai. Kalau Ibrahim yang gini ndak dia giannya pembagian, besoknya ali tempat korban. Bang ndak di masjid dekat rumah pak tu nak pengurus-pengurus ndak beres ndak yo lagi ambo dah. Sekarang korban di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Pak sudah tua dan menikah dengan perempuan namanya Sarah. Beliau sudah berumur 100 tahun, beliau belum dapat juga keturunan. Tak dapat anak lah. Tamanua-manua Nabi Ibrahim kok ditanya oleh istrinya. Kalau cara dia awak di Minang, bang, di mana gajah menyubarang mengkokaru haye di muaroj. Ana nabang pikian tamanua-manua nabang umur bola 100 tahun keturunan ndak dapat kok dapat ado jo anak untuk menyambung kerasulan dari keturunan awak. Nabi Ibrahim ini kan rasul. Nih itu ndak mungkin tu do bang. Bab itu ambola 20 lah lebih 90 kan. Mungkin ndak bisa ambo beranak. Ayah tu beko yo. Asal dikatakan anak ia dulu, orang menjalik kenzel. Dan jangan kaji ke lain. Lah sudah kita mengaji, beko minum air awak sakotak. Air kue stop lo. Lah sudah beko baru ke tangan. Oto moko, kok ada ditambah air radiatornya? Kok oto jalan? Kok tak bahan? Kok dapat tetaluan? Kok air dingin, air dingin? Sada ayam lenyo suruh orang ambil tetalun. Ayam kalau keluar talunya ustaz nyembo. Ustaz, ustaz, ustaz. Dengar? Ustaz, ustaz, ustaz. Lai tahu apa artinya tu? Kok talu adalah keluar, gue ente talu untuk ustaz jangan air dingin kaya dingin gajah. Itu keluar di kulkas lah. Kurang gaik nak boleh minum es ke lah. Itu garah ambo saya tunjuk di masa tu. Piko di buaya tak je lah.
Apa kata isteri beliau tadi? Ambola tuo lobang. Tak mungkin melayan mungkin lah. Ambo calik orang setua abang kau. Babini jangan gak modo beranak. Ambo izinan abang babini je lah. Nang kawini abang tu ambo melamarkan. Tak orang lain tu. Anak angke awak dulu namanya si Ajir. Acu itu tulusnya istri Nabi Ibrahim nan tuo tu. Tu korban tu korban perasaan sebenarnya. Tapi dek suaminya ingin dapat anak, inyolah menopos, ndak mungkin lah, hanya izin kan. Eh talo ribu meniru tu. Capek seinda. Anikahlah Nabi Ibrahim jo Siti Hajir. Diantaranlah marapulai kodek kawan-kawan beliau. Naik katih rumah gadang bariri di ruang tapi, bersusun di ruang tangah. Lah sudah minum jo makan, orang ko minta pulang lah. Nanti kanta tadi, nanti enggak tu marapul. Marapulai. Lalu lalu ustaz kecik mintu. Baitu Nabi Ibrahim ke masuk kamar pengantin, beliau berdoa. Doa beliau itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Apa bunyi doanya? Rabbi habli binas salihin. Merapulai kini masuk bilik nak naruh tu, lihat dong macam itu. Samandan sendiri luar nak tekan nalinya. Lelah hilang ke akaknya masuk bilik ni. Ikan? Nyalai doa dan kena baca. Nah, itu. Nah, itu mengkau banyak anak orang gini bantu serangka lurui berjalan ke cik Hindu aja. Hanya mayrengnya ke kita. Ini kan? Serangka kamu itu tu. Maduk ke sini dan jalan itu lagi. Kaum muslimin para jemaah, beliau baca ini dengan hati ikhlas. Rabbi habli minas salihin, beri saya anak yang saleh ya Allah. Ini sangat baik kita terapkan. Pertama doa dari Nabi, kedua sudah diabadikan dalam Al-Quran. Kalau dapat awak anak saleh, kok jadi pejabatnya tidak ke korupsinya? Kok jadi orang menggalainya tidak ke mengicuh orang Bali? Ya kan? Takwinya kerana hanya saleh, takwinya Allah. Maka mintalah kepada Allah, kok jadi dokternya. Nonjaknya tidak kemelakukan praktek-praktek salah. Inyo tidak keminta uang jaminan ke orang miskin. Saki orang nyobek sedulu. Itu kalau dokter tak, taat. Jadi mintalah ke Allah anakku saleh. Asajo padoknya di dunia, asajo profesinya, pasti anak itu tidak akan melanggar aturan Allah. Maka Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin. Sesuai jo kandak beliau tu, jo minta beliau, setahun kemudian, baranaklah istri nan kedua ko. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Anak lahir dimbon ke istri tu sarak lalai anak awak. Siti Sarah ko menangi, bang ko menangi, suamilah punya anak. Tapi tidak dirahim awak keluarnya, dirahim istri nan kedua. Nah, Allah sangat tahu itu. Mengko disuruhlah Nabi Ibrahim ko memindahkan bini baru beliau ko ke Makkah. Alun baunyi Makkah ketika tu, cie-cie orang. Dilataan di padang tandus, istri dan anak baru lahir tadi. Dengan perbekalan yang sedikit, cuma doa yang beliau tinggalkan. Jadikanlah negeri ini banyak dikunjungi manusia ya Allah. Dan datangkanlah makanan buah-buahan ke sana. Doa Nabi Ibrahim itu tak masuk akal rasanya, Pak. Bang itu,
Sinan itu tanah tidak subur. Tapi Nabi Ibrahim minta diberi makan cucu beliau juga buah-buahan. Baca rohnya dari Allah. Itu bisa kita buktikan ketika Pak Yaji, Pak. Maksudnya tidak ada Pak Jari yang tahu yang patah sana. Maksudnya kan antimun pisang. Lihat yang batang itu sana. Itu berkah doa Nabi Ibrahim. Batangnya tidak ada, buahnya tiba sana. Dan jadikanlah negeri ini banyak dikunjungi orang, ya Allah. Para pengunjung ke sinan tiap hari. Ada yang namanya haji, ada yang namanya umrah. Pabila beliau berbalik ke sinan setelah anak ke umur 11 tahun. Dapat ujian tak Siti Hajir tadi? Awak bersuami, anak baru lahir. Suami pergi ke Palestina balik. Awak jua nak ketik ke ditinggal, berjuang sendiri. Maka beliau berusaha. Berusaha itu namanya sa'i, tempatnya mas'a. Berusaha beliau mencari nafkah, mencari air untuk diminum anak. Balari-lari lah beliau antara Safa Marwah. Nah, ia tidak masuk. Karena nyola bau sa'o, apa kata Allah? Hajir, engkau telah berusaha. Sekarang rezeki saya beri. Nampak sekaki anak tu. Setiap nyelataan tumiknya ke bawah dia anak tu. Tapacak ayah. Pahi Nabi. Pahi Siti Hajir ke sinan. Nyuruh tuan. Pasti ada ke tumik anak tu. Keluar mata air. Tambah lama, tambah besar. Zam, 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 zam. Berkumpullah, berkumpullah. Sampai sekarang air itu tidak pernah kering. Jadi usaha beliau lari-lari antara siapa mar. Kalau tadi paluannya tu latu kuluku tumiknya. Kalau kini siapa marwah tu pakai AC timah balik. Marmarnya licin. Kutiku tu kapan ada yang seperti itu? Jadi Siti Hajir itu wanita ulet. Atirulah dia ibu tu. Walaupun suaminya tak pulang sebelah tahun, tak ada yang kaduan ke pengadilan agama tu. Sabar saja. Ya. Hajir yang kini 3 bulan ditinggal suami ulang mengadu sekali. Tak ada kesabaran. Pulang Nabi Ibrahim diuji anak tadi lah berumur sebalik. Iyalah penyantun anak kau. Diajak besok mempelorang Kaabah. Merehab Kaabah. Rupa umur sebalik tahun tu lah santiannya tukang batu Ismail kau pak. Ayahnya duduk semenunjuan. Dalam duduk tanah becek di bawah. Tinggallah jajak kaki beliau. Sampai kini diabadikan namanya Maqam Ib. Tapi yang mau lupa lo mau kua kira-kira barahan nomor sepatu Nabi Ibrahim. Kini nyala tapaknya tu gadang dari tapak awak. Orang dulu tubuhnya gadang. Gadang-gadang. Negari lapang. Lalu juga nak malam mereka. Sebalik tahun tak bertamu. Semalam lalu baru nyusuruh dabih di Allah. Kan banyak musibah ke orang taat tu tahu. Lombara untuk awak lah. Ya kan? Dia diam masa mimpi ke. Aniang sebelumnya. Malam besok berulang balik. Diam je dia. Malam besok berulang balik. Disampaikan ke orang rumah lah. Hajir. Abang lah 3 malam memimpi. Dia suruh anak awak dan sebalik tahun kau didabih di Allah. Bagaimana menurut pendapat adinda? Bangun kau di payun di orang rumah. Anak ku anak berdua. Hasil kerjasama berdua. Anak itu jadi. Tak boleh apa kata awak saya anak. Ku anak dia nak dia nama lain. Tak boleh ibu. Apa-apa itu pula. Anak ku darah daging dia. Tak boleh. Anak berdua. Berdua. Di tubuh anak itu. Mengalir darah kita berdua suami isteri.